Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurse Ripuku Kristiawati. Saya adalah ketua program studi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse STIKES Tlogorejo, Semarang. Program studi kami memiliki unggul di dalam bidang keperawatan paliatif. Di sini bahwa keperawatan paliatif itu tidak hanya keperawatan yang di masa terminal saja, tetapi juga kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus. Di samping keperawatan paliatif, juga kita memiliki keunggulan di keperawatan kritis. Fasilitas yang kami miliki sangat lengkap. Jadi ada laboratorium keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medical bedah, keperawatan paliatif sendiri sebagai unggulan kami, dan keperawatan kritis ataupun kegawatan. Prospek lulusan sangat terbuka luas. Anda bisa bekerja sebagai pegawai negeri, mungkin ASN. Anda tidak hanya bekerja di rumah sakit atau di puskesmas, tetapi Anda juga bisa bekerja di bidang yang lain. Contohnya, kalau Anda tertarik sebagai anggota TNI atau Polri, Anda bisa bergabung di sana. Kemudian Anda juga bisa melakukan praktek mandiri. Untuk perawat bisa melakukan praktek mandiri. Selanjutnya, unggulan yang lain adalah bahwa kami di akhir program, sebelum Anda melakukan uji kompetensi, kami akan melakukan magang, program magang bagi calon lulusan. Jadi memang betul-betul sudah disiapkan untuk Anda sebagai tenaga kerja yang siap bekerja. Mari bergabung bersama kami, program studi S1 Keperawatan STIKES Tlogorejo, Semarang. Sukses bersama kami!